Berikut hasil pertandingan Dewa United versus PSIM Jogja serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil penyisian grup Y, 8 besar, pekan pertama Liga 2 Indonesia antara Dewa United versus PSIM Jogja. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Hasil pertandingan sebelumnya, PSMS Medan kalah versus Sulut United 1-2 setelah Joko Susilo diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-22. Untuk top skor sementara, dipimpin oleh Beto dari Persis Solo 9 gol. Sedangkan untuk top asis, Rahmat dan Zulham Zamrun sama-sama koleksi 4 asis. Untuk passing terbanyak diciptakan oleh Firmansyah 495. Untuk tackle terbanyak diciptakan oleh Reski dan Manda Cingi 17. Untuk penyelamatan terbanyak, Tubagus dari Perserang Serang 38. Tanggal 19 Desember, Persiba Balikpapan versus Ran Cilegon pukul 6 sore. Persis Solo versus Sriwijaya FC pukul 8 malam lewat 45 menit. Tanggal 20 Desember, Sulut United versus Dewa United pukul 6 sore. PSIM Jogja versus PSMS Medan pukul 8 malam lewat 45 menit. 22 Desember, Sriwijaya FC versus Ran Cilegon pukul 9 malam. Persis Solo versus Persiba Balikpapan pukul 9 malam. 23 Desember, PSMS Medan versus Dewa United pukul 9 malam. Dan PSIM Jogja versus Sulut United pukul 9 malam.